Lalu teman-teman, kita kasih makan ayam kesayangan kita dulu. Ini ayam pejantan saya yang jadi pacukan di kandang. Jadi dia ini adalah ayam bapak. Bapaknya dari ayam-ayam di kandang saya. Jadi di sini saya menyediakan makanan dia. Ya, di sini ada tomat, teman-teman, tempe, jahe dan gula merah. Jadi ini tujuannya untuk membuat ayam ini sehat, tetap agresif dan stamina, karena dia punya peran dan tugas untuk mengawinin ayam-ayam betina di kandang. Jadi kalau tidak fit badannya, nanti dianya loyo. Jadi kita akan kehilangan momen untuk mendapatkan keturunan dari pejantan ini. Jadi pejantan ini adalah diharapkan nanti membuat keturunan baru yang sama seperti dia, berani, agresif kalau untuk yang suka ngadu ayam. Oke teman-teman, kita suapin dulu. Kadang-kadang kalau nggak disuapin, kalau ayam seumuran gini tuh makanya seadanya teman-teman, jadi tidak kayak ayam baru apa remaja gitu, dia makannya banyak banget. Kalau udah sebesar ini dia santai, jadi tidak terlalu banyak makan. Jadi kita biar dia tetap bisa makan, kita suapin. Oke teman-teman, saya akan menyuapinnya lagi. Sebenarnya tadi dia udah makan beberapa potong tempe, tomat, tapi kalau gula merah dia nggak bisa motong sendiri, jahe juga nggak suka, makanya harus kita suapin. Oke, tuh nih lagi, coba mau lagi nggak? Tuh kan dia nggak mau. Gak mau katanya. Yaudah. Wih. Diam. Ini emang karena gandeng ya, ya baut nas ya mah. Kamu yang masuk ke baut ya? Kalau sih. Buangan ini kan ada pipa kan, pan udah padat.